Habis ini saya akan ajak kalian semua untuk menyaksikan ceramah dari kabib-kabib itu. Tapi pesan saya, awas jangan sampai ada yang kesemsem sama kabib-kabib itu. Pokoknya, saya pesan kalian agar jangan sampai lengah terhadap doktrin-doktrin kabib-kabib itu. Karena doktrin kabib-kabib itu sangat kuat sekali untuk mempengaruhi warga pribumi dan menjadikan warga pribumi sebagai jongos-jongos mereka. Lain kali kalau ikut emak, boyo bawa sanggu gitu loh. Biar tidak emak semua yang bayari. Ayo kita percepat jalan kita. Nabi Kiai, sebenar Nabi Syarifah. Saya bunyi Kiai Asmana. Tetapi Asmana Kiai. Sudah aku duga sebelumnya. Kabib ini pasti akan berbuat ulah. Saya akan bikin perhitungan dengan imigran ini. Kecong Kiai kah? Kacong, nggak patahin bagi Kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kekacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah-penyembah berhala masuk neraka. Ini ustaz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Astagfirullahaladzim. Aku sudah biasa berteman dengan jin, iblis dan demit. Tapi mereka tidak pernah berkata kasar sekasar orang ini. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib. Cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu. Bukan sunnah. Cah, seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Sayang aku tidak bawa celetong sapi. Eh? Ingin saya uyil-uyil dengan celetong sapi mulut Habib ini. Kayaknya saya harus pergi dari sini. Saya gak kuat lama-lama di sini. Takutnya nanti saya yang malah kena doktrin. Kayaknya ada pengajian di sana, Nek. Grandong pingin ngaji, pingin mendengarkannya, Nek. Ya sudah, dengarkan saja, Grandong. Mungkin bisa menjadikan kamu jadi lebih pintar. Kosam, siapa yang kasih nama seorang ulama besar yang bernama Habib Abdullah bin Husin bin Thahir? Apakah kelebihan Habib Abdullah bin Husin bin Thahir? Beliau berkata, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Maka saya minta sama Allah agar seluruh Muslim yang hidup sezaman dengan saya tidak ada yang masuk neraka dan dikabulkan oleh Allah. Zaman dengan Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Nah, wali yang satu ini ngasih nama anaknya muridnya Ali. Ayo Grandong, kita pulang. Jangan terlalu dengarkan kabib-kabib ngetapus ini. Iya, itu kabib yang hilang catatan kakek. Tapi mah, berarti Grandong gak jadi ngaji sama Habib ini. Sudahlah, nanti saya kamu titipkan sama Kiai Imel. Saya dengar katanya Habib-Habib itu bukan putu Nabi. Apalagi tes DNA-nya itu katanya plat G. Menurut ceritanya ya, seperti itu kata Bang Beri Bima. Kabar itu, aku tahu dari Pak Haji. Ya. Ini gimana? Kok nggak ada yang berani? Apakah mereka ini mau kipin? Kenapa Roma Irama ikut-ikutan juga? Seharusnya dia akan konser. Sudahlah, kalian semua ikut saja dengan pilihanku. Sudahlah, Bahagi, ayo aku. Kamu itu kan masih mau kibin, kan? Terlalu kau jaga sembung. Saya masih bingung dengan posisi Bang Haji ini. Apakah dia masih mau kibin? Kalian semua kalau tidak percaya, sudah sana tanya sendiri sama Mas Sugeng.